Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa al-hasa 'ala tamassuki bi kitabillah. Wassunnati Rasulillah ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Allahumma syarah sudurana lil-islam yasir lana umurana. Allahumma afdah alayna futuhal arifin wa rizuqna fahman nabiyin wa hifzal mursalin wa imanan muddaqin ya arhamar rahimin. Allahumma afdah alayna fathan qariba ya fatah ya alim. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عن غيرك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا في علوم الأقلية والنقلية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر. Rabbikana sa'in ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan dan kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah yang telah menzahirkan salah satu daripada sifatnya, iaitu kasih sayang dan kecintaannya kepada kita dan mereka yang mengamati dan juga sentiasa menyaksikan kepada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirnya kita di dalam masjid ini yang merupakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah suatu penzahiran dan juga manifestasi daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin dikenalkan kepada kita. Hanya sahaja kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah mempunyai ilmu mengenai nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai ilmu mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mempunyai ilmu mengenai perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada setiap pergerakan kita, pada setiap tindak laku kita, pada apa sahaja yang menimpa kita ataupun yang ditambahkan nikmat ke atas kita daripada anugerahnya, daripada kurniannya, maka suatu penyaksian daripada hati kita bahawa itu semua perbuatan daripada siapa, perbuatan daripada sifat siapa, daripada sifat itu nama apa yang ingin dizahirkan, daripada sifat yang ingin dizahirkan tersebut. Maka dengan demikian seseorang itu akan tenggelam dan tenggelam dalam lautan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai pengenalan, seperti yang diminta oleh pengurusi majlis sebentar tadi, nama saya Muhammad Iqbal bin Zain, berasal daripada Keluang, Johor, dan sudah menetap di Shah Alam sejak daripada lebih daripada 10 tahun yang lepas ibu bapa berhijrah ke Kuala Lumpur. Dilahirkan pada tahun 1981. Setelah daripada SPM, saya dipilih oleh Allah SWT untuk belajar agama, melanjutkan pengajian dalam bidang tahfiz di selatan Thailand, dan setelah khatam di sana melanjutkan pengajian di Afrika Selatan di Johannesburg dalam bidang hadis dan juga tafsir dan perbandingan agama dan mazhab. Kemudian setelah daripada Afrika Selatan, saya melanjutkan pengajian ke selatan Yaman di Hadramaut, di sebuah institusi yang didirikan oleh seorang ulama daripada kalangan habaib bernama Al-Habib Umar bin Hafiz, dengan madrasah yang bernama Darul Mustafa. Di sana saya melanjutkan pengajian dalam perkhususan bidang fikih syafi'i, tasawuf dan juga fikih dakwah. Dan kemudian pada 2013
saya kembali ke Malaysia dan saya melanjutkan pengajian dalam bidang sarjana, berkhususan dalam bidang falsafah dan ketamadunan Islam di KESIS UTM Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Dan selain itu saya mengambil part time pengajian di UTM, dan di samping itu saya menerima jemputan untuk memberi ceramah di masjid, di surau dan sebagainya. Baik, demikian ada sedikit pengenalan. InsyaAllah pada malam ini kita akan mulakan pengajian kita dalam bidang tauhid. Kitab yang berada di depan kita adalah suatu kitab yang memberi kupasan mengenai ketauhidan. Dan beza dengan kitab ini, saya memilih kitab ini berbanding dengan kitab-kitab yang lain kerana kitab ini sebuah kitab tauhid ataupun sebuah kitab akidah yang di dalamnya dicantumkan dengan tasawuf, yang satu satu pengkajian dan satu huraian yang diselang-selingkan dengan makna-makna tasawuf ataupun makna ihsan, seperti mana di dalam rukun agama yang kita ketahui ada tiga, seperti mana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dinamakan sebagai hadis Jibril. Hadis Jibril ini dinamakan sebagai ummu sunnah ataupun hadis induk kepada sunnah, ibu kepada sunnah, yang mana Jibril alaihi salam telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelma menjadi lelaki dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah itu iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada qada dan qadar, dan juga hari akhirat. Kemudian Jibril alaihi salam mengatakan sadaqata, benar kamu wahai Muhammad. Wamal Islam? Kemudian Jibril alaihi salam bertanya apakah itu Islam wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah kamu mengucap syahadah dan menunaikan solat, mengerjakan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji bagi yang mampu. Lima perkara. Maka Jibril alaihi wasallam mengatakan sadaqta, benar kamu wahai Muhammad. Kemudian Jibril alaihi wasallam bertanya soalan yang ketiga, wamal ihsan? Apakah itu ihsan wahai Muhammad? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, iaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kamu melihat Allah, dan jika tidak, kamu tidak sampai kepada yang demikian, maka hendaklah kamu yakin bahawa kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu sentiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap masa, dalam setiap keadaan dan setiap suasana. Maka kebanyakan kitab tauhid perbincangannya lebih menjurus kepada tauhid dan juga akidah. Tetapi kitab ini walaupun ianya satu yang kitab yang nampak ringkas, tetapi dipadatkan sesuatu yang mempunyai kaitan antara satu sama lain. Tiga perkara, tiga rukun agama yang kita sebutkan sebentar tadi, iman, Islam dan juga ihsan, ianya mempunyai kaitan yang rapat antara satu sama lain dan ianya digabungkan di dalam kitab ini, diselang-selingkan. Jadi kita dapat memahami tauhid, syariat dan juga hakikat ataupun makrifat ataupun ihsan itu bukan dalam bentuk yang berpisah-pisah, bukan sesuatu yang berbentuk berpecah-pecah. Kerana seseorang itu apabila dia hanya mendalami ilmu fiqah, maka dia hanya akalnya akan menjurus kepada fiqah sahaja tanpa dapat diharmonikan ataupun dapat diserasikan dan dapat disebatikan dengan ketauhidan. Ada orang yang terus menjurus mempelajari ilmu fiqah tanpa mempelajari ilmu tasawuf ataupun ilmu ihsan, maka ini dapat disebatkan dengan makna yang tinggi dalam agama kita, iaitu ihsan. Maka iman, Islam dan ihsan adalah tiga perkara yang ini mempunyai kaitan antara satu sama lain. Tidak cukup hanya mempelajari satu sahaja dan meninggalkan yang lain, ataupun hanya mempelajari dua sahaja meninggalkan yang satu,
tidak sempurna agama seseorang. Tidak lengkap agama seseorang selagi dia menyempurnakan tiga elemen yang merupakan asas dan juga rukun agama kita. Yang mana iman adalah mewakili ilmu tauhid ataupun ilmu akidah, juga dipanggil sebagai ilmu usuluddin. Kemudian Islam ianya mewakili ilmu fiqah ataupun bahasa kita kita panggil ilmu syariat. Bagaimana untuk solat, bagaimana untuk kerjakan haji, bagaimana untuk kerjakan umrah, bagaimana percentage untuk zakat harta, bagaimana dengan zakat pendapatan, bagaimana dengan zakat emas, bagaimana dengan zakat pertanian dan hukum hakamnya. Itu termasuk di dalam elemen Islam tadi, syariat dan ilmu fiqah. Yang ketiga, ihsan. Ihsan ini mewakili kepada ilmu tasawuf. Jika ada yang kurang selesa dengan perkataan tasawuf, boleh guna ilmu ihsan ataupun ilmu akhlak. Sama, ilmu akhlak ataupun ilmu adab ataupun ilmu hati ataupun ilmu batin. Ini sesuatu yang berkaitan dengan batin, ilmu talaman, ataupun dipanggil sebagai ilmu rohani kerana ia menyentuh kepada kerohanian manusia. Maka oleh kerana manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala terdiri daripada elemen-elemen yang berbeza yang disatukan dalam satu jasad, dalam satu badan, dalam satu diri. Dalam satu diri terkandung lima elemen di dalamnya yang sebati. Yang pertama yang kita nampak dengan mata kasar kita, iaitu jasad kita, badan yang zahir ini, anggota badan kita. Itu adalah elemen yang pertama. Dan empat elemen yang terbaki, yang tertinggal yang lain, semuanya adalah sesuatu yang tidak nampak. Ianya dalaman, ianya berbentuk kerohanian, dan ianya betul-betul wujud, dan ialah merupakan hakikat wujud kita, yang merupakan hakikat diri kita yang berada di dalam itu. Apakah empat baki empat yang lain, iaitu roh, hati, akal dan juga nafsu. Maka kelima-lima ini membentuk seorang insan itu sebagai insan, menjadikan seorang manusia itu sebagai manusia, gabungan daripada kelima-lima elemen tersebut. Saya ulang sekali lagi, yang pertama jasad, kedua roh, ketiga hati, keempat akal, kelima nafsu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar kepada kita bagaimana untuk berinteraksi dengan kelima-lima elemen tersebut. Bagaimana untuk berinteraksi dengan jasad, ini berkaitan dengan syariat, ini berkaitan dengan ilmu fiqah. Bagaimana untuk beradab, bagaimana untuk berinteraksi, bagaimana untuk mendisiplinkan anggota zahir badan manusia, jasad manusia, kita perlukan ilmu fiqah, ilmu syariat. Kemudian kita ada roh. Roh ini mempunyai kaitan yang rapat dengan sesuatu yang berbentuk rohani yang lain, cuma bekasnya berbeza. Kalau roh ini tempatnya di seluruh badan, maka nafsu itu tempatnya di antara dua lambung. Lambung ini bahasa Melayu maksudnya sisi badan, lambung. Tidur di atas lambung kanan, maksudnya dia tidur di atas sisi kanan badan. Rasulullah SAW mengatakan, musuh kamu yang paling ketat sekali yang berada di antara dua lambung kamu, maksud dua sisi badan kamu. Ini yang tempat nafsu kita, di tengah-tengah. Nafsu bekas ataupun tupperware untuk nafsu bertampung di situ. Kalau seluruh jasad kita adalah kenderaan untuk roh kita mengenderainya, mengenderainya ataupun menunggangnya, maka jasad kita sebagai kenderaan kepada roh kita. Dan roh kita ada connection dengan nafsu yang tempatnya di sini. Dan roh kita ada connection dengan akal yang yang bekasnya di otak. Otak. Tetapi di dalamnya ada sesuatu yang seni, yang halus. Dalam bahasa tauhid ataupun dalam bahasa ilmiah disebut sebagai latifah. Latifah, sesuatu yang seni, sesuatu yang halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. Tapi ianya wujud dalam diri kita. Namanya akal, bertempat dan berbekas menggunakan bekas otak namanya. Kemudian hati. Hati juga adalah sesuatu yang latifah, sesuatu yang halus, seni, yang berbangsa kepada Ar-Rahman, berbangsa kepada Allah. Apa maksud bernisbat kepada Allah?
ia datang daripada Allah yang kita tak faham bagaimana keadaan bentuknya, bagaimana rupanya, kita tak tahu. Tetapi ia mengambil tempat di dalam jantung manusia. Jantung. Jantung ini kadang-kadang dalam jantung ini di dalam bahasa Arab dipanggil sebagai qalbun. Jantung ini yang berdegup. Kita panggil dalam bahasa Arab qalbun. Tetapi qalbun apabila kita terjemahkan dalam bahasa Melayu dia jadi hati. Apabila diterjemahkan jadi hati, yang kita faham yang macam kita makan hati, hati lembu. Hati lembu kita, kepala kita, akal kita menjurus kepada hati tersebut. Tidak. Apabila di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran menyebut mengenai hati, ianya adalah yang berkaitan dengan jantung itu yang berdegup. Hanya saja di dalam hati ini, jantung, kalbu itu, kalbu, jantung itu, ada sesuatu yang berbentuk seni yang lain. Jadi perbicaraan kita tadi untuk memudahkan orang yang berada pada zaman moden untuk memahaminya, perbandingan yang boleh diberikan adalah seperti hardware dengan software. Kalau jasad kita hardware, maka software di dalamnya adalah roh. Jika antara dua lambung ini, jika lambung itu adalah hardware, maka software di dalamnya adalah nafsu. Kalau jantung itu software, kalau jantung itu hardware yang berdegup tu, itu hardware yang mengepam darah, itu hardware, ada software di dalamnya. Namanya hati. Otak ini di dalam tengkorak, ianya hardware, dan software di dalamnya dinamakan sebagai akal. Dinamakan sebagai akal. Di dalam hadis apabila Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya di dalam diri manusia ada seketul daging, yang jika ia baik maka baiklah keseluruhannya, jika ia buruk maka buruklah keseluruhan badannya, ianya adalah hati. Apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Adakah hati yang dimaksudkan itu jantung? Adakah segumpal daging ataupun seketul daging dimasukkan oleh Rasulullah yang pam darah tersebut? Kalau baik ia baiklah seluruh badan, kalau jahat ia jahatlah seluruh badan? Tidak. Ulama mengatakan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menggunakan satu kaedah gaya bahasa Arab yang dinamakan sebagai majaz. Maka hati, perkataan hati yang digunakan oleh Rasulullah, inna fil jasadin mudghah, kata Rasulullah. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging ataupun ada seketul daging. Yang dimasukkan adalah hati. Yang dimasukkan dengan hati di situ bukanlah seketul daging itu, tetapi software yang terkandung berbentuk dalaman di dalam hati tersebut. Yang itu kalau baik, maka anggota badan kita akan baik. Kerana apa? Kerana hati kita adalah raja, dan juga anggota badan kita yang lain adalah rakyat kepada raja itu. Bermakna kalau raja baik, dia akan perintahkan anggota badan dia untuk melakukan sesuatu yang baik. Tangannya akan melakukan yang baik, matanya akan melakukan yang baik, melihat yang baik, telinganya akan mendengar yang baik, kakinya akan sentiasa berjalan kepada majlis-majlis yang penuh kebaikan, majlis khair, majlis ilmu. Jika hatinya baik, maka akalnya akan baik, cara pandangnya akan baik, cara sangkaannya kepada makhluk Allah, cara sangkaannya kepada Allah akan menjadi baik. Demikian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan hati yang bercahaya, hati yang gelap, hati yang keras. Seorang yang berzikir, hatinya bercahaya, hatinya hidup. Orang yang tidak berzikir, hatinya mati di sisi Allah, hatinya keras. Orang yang melakukan dosa akan hinggap di hatinya setumpuk ataupun bintik daripada kegelapan, gelap. Dia lakukan dosa lagi, melekat lagi hitam, kegelapan. Dia melakukan dosa lagi, maksiat, maka akan dekat lagi zulumat dalam hatinya, sehingga hatinya itu boleh menjadi gelap disebabkan tumpukan-tumpukan yang bernatijah daripada dosa tersebut. Maka dimaksudkan dengan hadis tersebut juga bukan jantung. Kan kalau kita belah dada orang kafir, kita tak akan tengok hatinya itu dalam keadaan gelap gelita. Tidak. Warnanya mungkin lebih kurang sama dengan orang Islam. Apabila kita belah dada orang Islam, kita keluarkan hatinya juga tidak bercahaya, walaupun hatinya itu sentiasa berzikir, lidahnya sentiasa berzikir,
nampak sama. Ini hati orang kafir, ini jatuh orang Islam, lebih kurang sama. Bentuk merah, darah, mana cahaya, mana gelap yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan yang hardware, yang software. Boleh faham hardware dan software? Kalau orang yang bahagian komputer, dia akan appreciate lebih bila kita bagi hardware dengan software. Dia faham yang laptop itu hardware, yang perisian di dalamnya itu software. Perisian di dalamnya. Maka iman, Islam dan ihsan sepatutnya dipelajari dengan serentak. Dipelajari dengan serentak sebenarnya. Namun mungkin kerana kelemahan kita terpaksa mempelajarinya secara berpisah, maka hendaklah mempelajari ketiga-tiga ilmu tersebut. Jangan sampai seseorang mendalami hanya ilmu fiqah tapi tidak belajar ilmu tasawuf. Dipinggirkan ilmu tasawuf ataupun ilmu ihsan, ataupun dipinggirkan ilmu tauhid, akidah. Tidak belajar mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai af'al Allah, mengenai perbuatan Allah. Imam Ghazali rahmatullahi alaih dalam kitab Ihya'nya mengatakan bahawa seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan dapat mencapai kepada makam syukur yang sebenarnya selagi dia tidak memerhatikan bahawa segala apa yang berada di hadapannya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang, Imam Ghazali rahmatullahi alaih mengatakan bahawa seseorang hamba Allah Taala itu tidak akan mencapai kepada makam syukur yang hakiki, yang sebenar, selagi dia melihat segala yang berada di hadapannya, segala apa yang berlaku termasuk dirinya adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan yang menciptakan perbuatan kamu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu, yang menciptakan amal kamu, yang menciptakan tindak tanduk kamu, yang menciptakan gerak-geri kamu, yang menciptakan segala pergerakan kamu. Jika seseorang itu melihat bahawa dia dapat dana ke masjid ini kerana tenaga dia, kerana kekuatan dia, kerana kesolehan dia, ataupun kerana dia merasa diri dia seorang ahli masjid, seorang ahli surau, kerana saya seorang ahli surau, saya datang dengan taufik saya sendiri, dengan hidayah saya sendiri, maka cara ketauhidannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu kita bawakan kitab ini supaya kehidupan kita kehidupan yang bertauhid. Kita bersyariat dengan bertauhid. Kita mencapai dengan syariat tersebut mencapai sesuatu yang kita idamkan, iaitu makrifat, iaitu makam pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalan itu dibuka dengan tauhid yang benar, dengan akidah yang betul, dengan manhaj perjalanan kepercayaan yang telah dipegang oleh ulama salaf kita, ulama ahli sunnah wal jamaah kita, yang telah menyusun dengan sistematik akidah ahli sunnah wal jamaah untuk membentengi akal kita daripada segala macam bentuk pemikiran-pemikiran dan juga ideologi-ideologi yang bersifat ketuhanan yang tidak berbangsa ataupun tidak bernisbat kepada Allah dengan kepercayaan yang sahih, ia dapat meracuni akal manusia dan ianya akan mengganggu perjalanan kerohanian manusia. Seseorang itu tidak akan mencapai kepada makrifat, tidak akan mencapai kepada musyahadah, tidak akan capai kepada tahap pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya tidak akan terbuka kecuali dia memperolehi ilmu akidah yang benar. Dia mempunyai worldview ataupun dia mempunyai penyusunan akalnya yang betul mengenai ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau daripada segi akalnya sahaja sudah memahami Allah Taala itu berjisim, katakan dia memahami Allah Taala itu seolah-olah mempunyai lembaga seperti ada tangan, tapi dia tak dapat bayangkan cuma dia kata ada tangan. Kemudian Allah dibayangkan cuba Allah ada kaki, cuma mungkin bukan macam bukan kaki manusia tapi ada kaki. Allah ada betis, Allah ada muka, Allah ada badan, Allah ada seolah-olah dan mengambil tempat pula. Dia kata Allah duduk dan sebagainya. Kalau akidah daripada awal lagi sudah salah, maka perjalanan
rohnya, perjalanan kerohaniannya untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala akan terbentuk di situ. Tidak ada seorang pun wali Allah Subhanahu Wa Taala yang akidahnya tercalar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, akidah kita, kefahaman kita kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala adalah benar mengenai zatnya, mengenai namanya, mengenai sifatnya, mengenai perbuatannya. Jika tercalar daripada mana-mana empat elemen tersebut, maka perjalanannya sukar. Dia akan rasa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana maksud dan matlamat akhir kita mempelajari kitab ini adalah kita mempelajari tauhid untuk menghayati tauhid itu, menjiwainya dan memakaikan akhlak tauhid itu pada diri kita. Kerana tauhid dapat menatijahkan akhlak yang mulia. Seorang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan memberi efek dan dia akan memberi impak kepada dirinya bagaimana dia berinteraksi dengan Allah, bagaimana dia berinteraksi dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya ini yang merupakan manifestasi perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya bermuara kepada ketauhidan yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah bahagianya apabila kita khatam kitab ini, atau sebelum kita khatam, kita sudah merasakan makna kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita merasa hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'iyatullah. Berapa lazatnya, betapa lazatnya, betapa manisnya kehidupan seorang mukmin itu apabila dalam hatinya sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dialah Allah yang bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Maksud kebersamaan itu yang kita ingin fahamkan daripada kitab ini. Apa maksud Allah bersama dengan kita? Seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Adakah Allah Subhanahu wa taala itu jauh sehingga kami perlu menjerit kepadanya? Ataupun Allah, adakah Allah Ta'ala itu dekat sehingga kami boleh berbisik-bisik kepadanya? Maka untuk pertanyaan tersebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Jibril alaihi salam untuk turunkan ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada soalan yang diajukan oleh sahabat tadi. Ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." فَلْيَسْتَجِيبُنِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hambaku datang kepadamu, wahai kekasihku Muhammad, dan bertanya kepadamu mengenaiku, mengenai perihalku, maka katakan kepadanya, فَإِنِّي قَرِيبَ. Sesungguhnya aku dekat dengannya. Sesungguhnya aku hampir, hampir dengannya. Dan aku sentiasa mendengar rintihannya. Aku sentiasa mendengar keluhannya. Aku sentiasa menyahut kepada permohonan seruannya kepadaku. Setiap doa yang dipanjatkan, aku sentiasa mendengarnya. Uji budak watan da'i idan da'an. Dan meriwayat yang dia mengatakan, setiap kali seorang hamba Allah itu mengangkat tangan atau bertapa mengangkat tangan menyuruh Allah, "Ya Allah," Allah akan menjawab, "Dan baik ya abdi." Dan baik, dan baik adalah perkataan dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyahut seruan. Dan baik, apabila kita mengerjakan umrah ataupun kita mengerjakan haji, kita menyahut surah Nabi Ibrahim AS yang telah disuruhkan kepada kita sejak 4,000 tahun yang lepas. Kita menyahut surahnya untuk datang apabila diperintah oleh Allah kepada Nabi Ibrahim AS untuk menyuruh manusia kepada haji. Nabi Ibrahim bertanya, "Wahai Allah, bagaimana suara aku dapat didengar oleh manusia seluruhnya, seluruh dunia?" Maka Allah Ta'ala mengatakan, "Wahai Ibrahim, tugas kamu untuk menyuruh, tugas kamu untuk dakwahkan kepada haji, untuk datang ke Baitullah Al-Ka'bah, untuk sampaikan suara kamu adalah aku. Untuk sampaikan suara kamu kepada setiap penjuru dunia dan kepada setiap manusia, itu tugas aku, wahai Ibrahim. Tugas kamu adalah melaksanakan tugas." Maka riwayat mengatakan, Nabi Ibrahim AS telah menyuruh manusia untuk mengerjakan haji. Dan Allah SWT telah menyampaikan suara Nabi Ibrahim kepada setiap manusia yang hidup pada zaman tersebut, sehingga ianya didengari oleh setiap manusia yang akan lahir, yang ketika itu berada dalam sulbi moyang mereka.
Kita semua mendengar dan riwayat mengatakan sejak daripada kita yang sedang duduk di dalam surbi mana-mana daripada moyang kita pada zaman dahulu yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam menyahut labbaik Allahumma labbaik. Dan kemudian kita lahir di atas dunia ini, sekali lagi kita pergi menuju ke Kaabah dan sekali lagi kita mengucapkan apa yang telah kita ucapkan ketika kita di dalam surbi dan moyang kita, labbaik Allahumma labbaik. Setiap kali seorang hamba Allah menyuruh Allah, ya Allah, dia kata labbaik ya abdi, wahai hamba ku labbaik, aku sahut seruanmu. Kalau 100 kali ya Allah, 100 kali labbaik ya abdi daripada Allah. Kita mungkin jemu untuk memohon daripada Allah, tetapi Allah tidak akan jemu untuk mendengar daripada kita. Kita mungkin penat dan letih untuk menyuruh dan juga meminta daripada Allah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah bosan, tak pernah jemu, tak pernah letih untuk menyahut daripada setiap seruan kita. Minta, mohon daripada aku, wahai hamba-Ku, udu'uni fa'astajibu lakum. Doa kepada aku, minta daripada aku, aku akan kabulkan doa kamu. Aku akan perkenankan doa kamu. Ulama mengatakan sebenarnya tidak ada doa yang tidak diperkenankan daripada Allah SWT. Setiap doa yang dipanjatkan, diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah. Cuma bentuk pengabulan itu perlu difahami oleh setiap manusia, kerana ada kategori-kategori tertentu dalam makna pengabulan doa tersebut. Dan ini satu huraian yang panjang, insyaAllah pada kali yang lain kita akan bincangkan apakah maksud tidak ada suatu doa pun yang tidak diperkenankan, tidak ada suatu permohonan pun yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketauhidan yang suci, kemurnian jiwa dan juga kebersihan hati, inilah yang disuruh oleh para anbiya, oleh para rasul, sejak daripada turunnya Nabi Adam AS dan setiap Nabi bersilih ganti, setiap rasul generasi demi generasi sehingga lahirnya Rasulullah SAW mendakwahkan kepada makna tauhid yang tinggi. Makna tauhid yang tinggi, tauhid yang dihayati oleh jiwa manusia, yang dihayati dan dijiwai oleh hati manusia, sehingga dia merasa dia adalah hamba yang bertuhan. Di dalam ibadahnya, di dalam pekerjaannya, di dalam gerak-gerinya, di dalam pergerakannya, di dalam perjalanannya, sehingga dia merasa dirinya bertuhan. Kerana seseorang yang tidak mempelajari tauhid, yang tidak mempelajari ilmu akidah, ulama mengatakan bahawa dikhawatiri tanpa disedari dia bertuhan dengan sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa disedari. Walaupun dia seorang mukmin, boleh jadi dia bertuhan kepada harta, boleh jadi dia bertuhan kepada nafsunya sendiri, kepada dirinya sendiri, dia bertuhan kepada bank ataupun dia bertuhan kepada makhluk, dia bertuhan kepada sesuatu yang selain Allah. Kerana yang mempunyai kuasa mutlak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Benar kita disuruh dan diperintahkan untuk berusaha di atas asbab, tetapi mata hati kita bukan untuk melihat kepada asbab tersebut. Anggota badan kita disuruh untuk mengerjakan asbab, ini adalah sunnah. Usaha di atas asbab adalah sunnah, tetapi hati yang yakin terhadap asbab, ini adalah bid'ah. Ini boleh membawa kepada satu dosa yang lebih besar lagi, namanya syirik. Apabila hati tersebut, penyaksian hati tersebut bahawa ini yang berkuasa, inilah yang tolong aku, ini yang bantu, dia tidak nampak apakah dan siapakah di sebalik segala sesuatu. Dan ini matlamat kita mempelajari tauhid. Bahawa kita makan, kita minum, kita perlu kepada asbab untuk meneruskan kehidupan. Tetapi siapa yang memberi kenyang? Adakah makanan dan minuman itu yang memberi kenyang dan juga menghilangkan dahaga kita? Seseorang yang tidak menjiwai sebagai seorang hamba yang bertuhan, dia terlupa siapa yang di sebalik makanan ini, sehingga fokus dan juga konsentrasinya kepada makanan-makanan yang bagi kenyang kepada aku, minuman yang bagi aku menghilangkan dahaga aku, sehingga dia tidak bersyukur pada Allah SWT. Siapa yang memberi dia harta, dia tak nampak siapa di sebalik harta tersebut, milik siapa harta tersebut, sehingga dia merasa kekayaan itu milik dia, sehingga dia merasakan segala pencapaian, segala kemampuan yang telah dia capai, dia gapai, dia raih, itu adalah milik dia kerana kepintaran dia, kerana kecerdikan dia, kerana kehebatan dia organize
dalam dia menyusun strategi, taktik. Kerana aku yang hebat. Dia tak nampak sebaliknya adalah Allah. Di situ kita kuli dia akan tersungkur dalam lembah kesyirikan. Dalam makan dan juga minum, seseorang boleh tersungkur dalam kesyirikan. Tetapi seorang itu tidak disuruh untuk meninggalkan makan dan minum kerana takut syirik. Teruskan makan dan minum, tapi apa yang perlu diperbetulkan adalah akidah kita, tauhid kita. Kerana itu Nabi dan juga Rasul diutus kepada umat manusia untuk betulkan akidah manusia. Anggota badan, anggota luar kita berusaha atas asbab, berada di atas asbab. Tetapi mata hati kita itu Allah tidak inginkan ianya bersandar kepada asbab. Apa yang Allah inginkan adalah mata hati kita menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala inginkan dengan makna ketauhidan yang benar adalah hati kita berpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagi rezeki bukan kerja, bukan kilang, bukan bos, bukan majikan, bukan bank, bukan sekolah, bukan ofis, bukan. Itu asbab Allah jadi boleh bagi rezeki ataupun tidak. Bukan bisnes, bukan kedai, bukan restoran, bukan saham dan sebagainya, tidak. Pemberi rezeki yang sebenar adalah Allah. Seseorang yang tidak yakin Allah sebagai pemberi rezekinya, maka boleh jadi dia akan mengusahakan sesuatu yang haram. Dia akan terlibat dalam riba, dia akan terlibat dalam kad kredit yang riba. Kerana kalau saya tak terlibat dalam ini, bagaimana saya nak teruskan kehidupan? Macam mana anak-anak sekolah, bagaimana nak bayar sewa rumah, bagaimana nak bayar sewa kereta dan sebagainya. Kenapa? Dia yakin pada kad kredit. Allah dah kata jangan sesuatu yang terlibat dengan riba. Jika kad kredit ada kad kredit yang terlibat dengan riba, Allah Ta'ala kata mengatakan kamu sedang menarik keberkatan harta kamu. Kamu sedang mengurangkan harta kamu kerana kamu terlibat dalam perkara tersebut. Kamu yakin aku yang bagi rezeki, buang yang haram, ambil yang halal. Tolak yang haram, tolak yang syubhah, ambil yang halal. Kalau hati kita benar-benar yakin kepada Allah, apabila kita tolak perkara yang haram, kita tolak segala pekerjaan yang ada syubhah, yang ada haram, yang ada unsur perkara yang dilarang di dalam syariat, Allah akan buka jalan dan juga pintu yang lebih luas lagi dalam rezeki kita. Hanya sini adalah kita yakin dengan Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan saya memilih perkara yang halal, walaupun saya tidak dapat sebanyak mana yang kalau saya berada dalam yang perkara yang haram tersebut, tapi dengan keberkatan rezeki walaupun sedikit, ini akan mencukupi saya, ini akan mencukupi anak-anak saya, isteri saya. Tapi suatu harta yang tidak ada keberkatan walaupun banyak, mungkin tidak akan rasa cukup. Hati ini tak akan rasa tenang. Anak-anak yang tumbuh daripada perkara yang haram ditakuti anak-anak menjadi seorang yang degil, anak yang tidak taat kepada ibu bapanya, anak-anak yang susah untuk menerima nasihat, anak-anak yang susah untuk menerima nasihat agama. Sehingga dinasihatkan, diberi teguran kebaikan susah untuk diterima. Kerana apa? Kena lihat bagaimana daging dan juga darah tumbuh daripada sumber rezeki yang mana. Maka demikian, impak dan juga efek daripada ketauhidan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akidah yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan memberi kesan kepada bagaimana kita menjalankan kehidupan kita dalam bidang syariat, bagaimana dalam bidang ekonomi kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, dia akan memberi impak bagaimana kita berakhlak dengan jiran kita, bagaimana kita berakhlak dengan adik beradik kita, bagaimana kita berakhlak dengan ibu bapa kita, bagaimana kita berakhlak dengan rakan sejawat kita dan sebagainya. Baik, itu sebagai pendahuluan. Kitab yang berada di hadapan kita dinamakan sebagai Allah. Yani kitab ini menerangkan mengenai ketauhidan kepada Allah daripada segi syariat dan juga aspek hakikat. Maksudnya bagaimana untuk mengenal Allah daripada aspek syariat dan juga daripada aspek hakikat. Ini sebagai suatu penghuraian. Itu maksud daripada kitab ini. Allah, seperti ada dua dot di sini. Maksudnya daripada aspek syariat dan daripada aspek hakikat. Bagaimana untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat ini seperti mana yang kita sebutkan tadi, seperti haji, seperti solat, seperti umrah, seperti zakat, seperti sedekah,
seperti puasa yang wajib, bulan Ramadan dan puasa Isnin dan Khamis, puasa sunat yang lain. Ianya bukan sekadar syariat berbentuk zahir saja, kemudian terhenti dan tersangkut di situ, tidak. Tetapi bagaimana dengan syariat tersebut, ianya menjadi perantaraan untuk kita kenal Allah SWT. Kerana ultimate ataupun matlamat akhir kita berada di atas dunia ini adalah untuk kenal Allah SWT. Untuk kenal Allah. Alam ini diciptakan untuk kita kenal Allah SWT. Kejadian yang terhutang luas dengan gunung, cakrawala, langit, bintang, bumi, gunung, lautan, hutan, ikan-ikan, binatang buas, manusia dengan bermacam ragam, manusia dengan bermacam kabilah daripada berbagai puak, daripada berbagai bangsa dan juga kaum, datang daripada berbagai benua dengan berlainan warna, berlainan ragam, berlainan perangai, berlainan jenis. Semuanya ini kepelbagaian dan juga berbilang-bilang yang kita lihat di atas dunia ini, di alam semesta ini, adalah sebagai satu signboard untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai satu tanda isyarat untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kurniakan kita akal sebagai alat untuk kenal Allah, bukan hanya tersangkut di sini, tapi untuk kenal Allah. Allah kurniakan kita anggota badan, zahir, tangan, kaki, untuk kita mengamalkan syariat supaya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya terhenti di anggota badan, tidak, tetapi sesuatu yang berbentuk kerohanian, satu pembangunan ketamadunan yang dinamakan sebagai pembangunan kerohanian. Ini modal insan kita. Maka segala apa yang kita lihat dengan mata kasar kita, yang kita dengar dengan kegendang telinga kita, segalanya adalah signboard, segalanya adalah isyarat untuk membawa kepada matlamat akhir kita berada di atas dunia ini, untuk kenal Allah SWT. Demikian juga dengan syariat kita, bagaimana dengan solat kita, di dalamnya ada rukuk. Bagaimana dengan rukuk kita dapat kenal Allah? Bagaimana dengan i'tidal kita dapat kenal Allah? Bagaimana ucapan yang berada di antara yang sami Allahu liman hamidah, dengan ucapan itu kita dapat kenal Allah? Bagaimana dengan takbiratul ihram apabila kita angkat, sehingga diharamkan makan, diharamkan minum, diharamkan tidur dan sebagainya, dan diharamkan bercakap? Kerana apa, kita berada di badan roh siapa setelah takbir? Supaya dengan itu kita dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksud dan hakikat daripada sujud? Adakah sekadar sujud Allah Ta'ala mahu? Tidak. Sujud hati kita kepada Allah, makna kerendahan, makna tawaduk dalam hati kita, itu yang Allah Ta'ala inginkan. Kalau sekadar sujud kemudian dia keluar, dia merasa dirinya orang yang soleh, orang yang baik, orang yang abid, orang yang beribadah, maka dia tidak mencapai hakikat daripada sujud tersebut. Hakikat daripada sujud yang kita lakukan daripada segi syariat, daripada segi zahir itu, adalah untuk kita mencapai hakikat daripada sujud itu. Hakikatnya adalah sujudnya hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Guru kami sentiasa mengatakan bahawa apabila seorang itu sujud dan terus sujud, sehingga sekali hatinya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesan daripada sujudnya badannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila hati itu sudah sujud pada Allah, dia tidak akan bangun selama-lamanya. Dia akan terus sujud kerana merasa kelazatan dan juga kemanisan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hati. Hati itu dikenali sebagai nafsu, dikenali sebagai jiwa, dikenali sebagai roh. Ini berkaitan, bermakna apabila seseorang itu menyucikan akalnya, sebenarnya dalam erti kata yang lain juga, dia sedang menyucikan satu bahagian daripada rohnya. Dia sedang menyucikan rohnya, satu perjalanan dalam penyucian kerohanian. Apabila seorang menyucikan hatinya, bermakna dia menyucikan rohnya. Seorang yang membersihkan nafsunya daripada segala macam syahwat, maka dia sebenarnya membersihkan rohnya. Dan roh itu adalah hakikat diri kita. Roh itu yang patut disucikan, yang patut diberi tumpuan. Yang lain itu adalah alat yang patut dibersihkan dan matlamat akhir untuk menuju kepada roh itu. Roh itu yang berpindah daripada alam arwah, kemudian berpindah kepada alam rahim ketika kenderaan jasad ini berada dalam ibu kita selama 4 bulan. Setelah 4 bulan, barulah kita berpindah daripada alam roh ke dalam alam rahim ibu kita. Daripada alam rahim, kita berpindah ke alam dunia. Setelah daripada alam dunia, kita akan berpindah kepada satu alam yang dinamakan sebagai alam barzakh.
ataupun alam kubur. Di situ kenderaan ini yang kita tunggang di dunia ini 60 tahun, 70 tahun, ini akan rebut, ini akan musnah, ini akan dimakan dengan tanah, ini akan dimamah oleh ulat-ulat, ia akan menjadi bangkai, ia akan terus menjadi sebahagian daripada tanah, sehingga tulang belulang juga akan hancur. Jadi satu bahagian di hujung punggung manusia tidak akan hancur, walaupun seluruh tengkorak dan seluruh badan daripada tulang-tulang yang hancur, tapi satu bahagian tidak akan hancur. Dan ini sebagai benih di akhirat tertumbuh semula menjadi manusia. Walaupun tanah telah memamah kita, tetapi hakikat diri kita tetap ada. Dinamakan sebagai roh itu. Kita tetap akan ditanya di alam barzakh. Kerana di sana dimensi berlainan, alam yang berlainan. Seseorang tidak boleh berfikir bagaimana malaikat mungkar dan nakir nak masuk dalam kubur aku ni kecil, aku dah ditanam, telah digambus dengan tanah. Bagaimana dia boleh datang tiba-tiba dia tanya kepada aku, Mar Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa, apakah agama kamu? Apakah imam kamu? Tidak. Ruh kita itu akan berada di alam yang lain. Benar. Jasad ini kenderaan kita. Ramai orang tertipu dengan kenderaan ini. Dia melihat jasad ini dan dia terpukau, maka dia bersihkan, dia sucikan, dia rapikan. Tidak menjadi masalah untuk rapikan, untuk bersihkan. Tidak ada masalah. Tapi jangan terpukau di situ saja, kerana ada suatu makna yang lebih mendalam yang Allah Ta'ala inginkan untuk kita sucikan, untuk kita berada dalam dunia ini sebagai ujian, iaitu hati kita, roh kita. Kerana roh kita yang memilih untuk kita berada di sini. Kita di alam arwah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah bertanya kepada semua roh, siapa yang nak naik kepada makam yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana pada ketika di alam arwah, semuanya menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya, tuan-tuan dan puan-puan pernah menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makam tersebut makam musyahadah, makam kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penyaksian. Dengan penyaksian, bukan kenal Allah melalui pembacaan kitab. Oh, kenal Allah, saksi, aku naik saksi, tiada Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi Allah Tuhanku. Bukan dengan kitab, dengan penyaksian. Tapi itu menyaksikan saksi Allah, melihat Allah, memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka roh kita semua memilih untuk turun ke bumi ini untuk mencapai makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita yang memilih untuk berada di dalam ujian ini. Dan mana-mana roh yang berbentuk cahaya ketika kita berada di alam arwah, saya dan tuan-tuan dan puan-puan, ketika itu masih dalam rupa roh. Masih dalam rupa roh yang dalam keadaan cahaya. Kita semua dalam keadaan cahaya. Masih belum ada otot, masih belum ada anggota badan, masih belum ada darah, masih belum ada urat. Tidak ada lagi. Allah SWT tanya, siapa yang nak berada di makam ini, teruskan. Siapa yang lebih tinggi makam di sisi aku, dia boleh turun ke dunia untuk mengalami ujian. Maka kita semua adalah antara roh yang memilih untuk tinggi makam di sisi Allah SWT untuk terima ujian. Bermakna seluruh roh manusia yang hidup di atas dunia ini, dia dah roh yang di hadapan Allah memilih untuk berada di atas dunia ini. Jika kita gagal di sini, kitalah yang zalim, kitalah yang jahil. Dan perkara ini Allah Ta'ala juga offer kepada gunung, kepada langit, siapa yang nak lebih tinggi untuk itu. Tapi dengan syarat dia kena terima ujian, dia kena jadi manusia. Bukan saja kepada roh manusia, malaikat, jin. Tidak, kepada langit, pada bumi, pada gunung. Dan Allah merakamkan dalam surah Al-Ahzab, ayat 2 yang terakhir daripada surah Ahzab, Inna aradna al-amanah ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanah ini kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, dan semuanya enggan untuk menerima dan juga memikul amanah ini kerana mereka takut jika mereka tidak dapat merealisasikan dan juga melengkap menyempurnakan amanah tersebut. Wa hamalaha al insan, dan manusia yang memilih untuk memikul. Kita semua, kita yang memilih. Bukan Nabi Adam AS seorang. Kita semua yang memilih. Kerana seseorang itu seperti ada promotion ganti-ganti pejabat. Kata siapa yang nak naik pangkat dengan kenaikan gaji, dia boleh datang exam. Tapi kalau dia gagal exam, dia terus terlucut.
itu gagal, dia tak dapat berada pada tahap. Pada tahap itu, siapa yang selesa dan tidak mahu turun ke dunia, mereka menjadi malaikat. Mereka menjadi malaikat juga berasal daripada cahaya. Ketika itu kita semua tahap, sama tahap yang malaikat dengan jin, semua dalam tahap cahaya. Tapi oleh kerana kita yang memilih, Allah Ta'ala mengatakan innahu kana zaluman jahula, manusia benar-benar zalim dan juga benar-benar jahil. Dan ini bagi mereka yang telah memilih dan gagal dalam exam yang Allah SWT letakkan dalam dunia ini. Maka kita berada di sini untuk mencari semula Allah SWT. Dulu kita menyaksikan Allah dan naik saksi bala syahidina, dirakamkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa idh akhala rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidina an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Ingatkanlah kepada umatmu wahai kekasihku Muhammad, bahawa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan, mempersaksikan manusia terhadapku ketika di alam roh dahulu, dan aku telah bertanya kepada mereka, bukankah aku Tuhanmu? Dan semua manusia, semua roh menjawab, bahkan kami saksikan. Dan kami ingatkan ini supaya antakulu yawman qiyamah, supaya mereka tidak kembali kepadaku di hari kiamat nanti dan mereka mengatakan kami tidak tahu pasal perjanjian dengan Allah SWT. Manusia, roh yang berasal daripada alam arwah apabila diperbadankan dalam jasad, ketika dalam rahim ibu, kita dilupakan terhadap apa yang telah kita alami di alam arwah. Kita dilupakan sebagai suatu bentuk ujian untuk kita lahir di dunia ini untuk mencari Allah, untuk mencari semula Allah, dan untuk jumpa Allah dan untuk temu Allah di atas dunia ini. Dan perjumpaan dan pertemuan itu adalah di sini, di hati. Mata kasar kita sebagai alat pendengaran, pengajian ilmu kita yang kita install pada akal. Tapi semuanya adalah alat dan juga ujian juga untuk kita. Seseorang yang hanya hafal dan merasa dirinya alim, dirinya sudah hafal akidah sifat 20 satu persatu, dia dapat huraikan 20 sifat yang mustahil, 20 sifat yang wajib, satu yang harus. Dapat hafal apakah sifat ma'ani, apakah sifat ma'nawi, apakah sifat salbiah, apakah sifat wujud, apakah kamu tasil, apakah kamu fasil, huraian, ilmu kalam, semuanya di sini masih berbentuk ujian. Tidak bermakna dia sudah hafal semua akidah dengan baik, sudah sampai mencapai ma'rifat. Tidak. Itu baru dia dapat ilmu betul untuk sampai kepada Allah. Jadi untuk sampai kepada Allah, untuk jumpa Allah dengan hati kita, untuk saksikan Allah, melihat Allah, pertama akidah nak kena betul. Kalau tidak, tak sampai kepada makam ihsan yang kita sebutkan tadi, anta budallah ka'annaka tarah, kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Apa maksud seolah-olah melihat Allah? Kenapa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tersebut seolah-olah? Kerana yang menyaksikan dan melihat Allah itu bukan dengan mata kasar kita, tapi dengan mata hati kita. Maka di dunia ini tugas kita untuk celikkan semula mata hati. Maka ada hijab-hijab yang sedang mengelabui ataupun yang menghijabi hati kita. Hijab tersebut ada sifat takaburnya, sifat sombong, sifat angkuhnya, sifat ujubnya, cinta dunianya, cinta pangkat, cinta kedudukan, cinta kepada harta, cinta kepada sanjungan dan juga pujian. Selagi ianya bertakhta dalam hati, selagi itu mata hati itu tidak akan dapat menyaksikan Allah SWT. Dia terhijab. Sifat dirinya, sifat anania, sifat keakuan, merasa dirinya hebat, merasa kagum, merasa heran dengan kebolehan dan juga kemampuan dirinya. Selagi mana ianya tidak disingkap satu persatu, dia tidak berinteraksi dengan masalah hijab dinding tersebut, selagi itu mata hatinya kabur untuk melihat Allah SWT. Ka'annaka tarah. Itu adalah syurga dunia, ulama mengatakan. Seorang yang dapat menyaksikan Allah, dia beribadah, dan dalam ibadahnya seolah-olah dia melihat Allah. Dalam dia berzakat, seolah-olah dia melihat Allah. Dia mengerjakan haji, seolah-olah dia melihat Allah. Dan bukan sahaja ibadah-ibadah khusus yang kita sebutkan tadi, bahawa pada setiap pergerakan kita, seluruh kehidupan kita adalah ibadah. Daripada bangun tidur sehingga kita tidur semula, semua adalah ibadah. Bagaimana makan kita boleh jadi ibadah, bagaimana minum kita boleh jadi ibadah,
Bagaimana kita boleh bertauhid ketika makan, bagaimana bertauhid ketika minum, bertauhid ketika kita berada di padang bola, bagaimana ketika bercuti kita bertauhid, bagaimana kita bertauhid ketika hendak tidur, ketika tidur, ketika berehat, ketika bergaul dengan isteri, bergaul dengan anak-anak dan sebagainya. Bagaimana hati kita ini bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh jadi kita punya badan zahir kontak dengan makhluk, dengan alam, dengan manusia, tetapi hati kita itu tidak putus-putus bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nak kita gapai, itu yang kita raih dengan pengajian kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita makna kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan pengarah kita ini adalah salah seorang guru pondok daripada Terengganu bernama Haji Ibrahim, Tuan Guru Haji Ibrahim bin Muhammad, berasal daripada Pulau Manis, Terengganu. Baik, kita mengambil keberkatan untuk kita mulakan sedikit hari ini lebih kepada pendahuluan, mukadimah kepada pengajian tauhid, pengajian akidah. Kenapa yang ingin kita huraikan bukan maqam ataupun martabat tauhid yang biasa, tetapi suatu makna penghayatan yang ianya sampai kepada hakikat yang sebenar sebagai hamba Allah yang bertuhan. Bukan hanya ilmu yang kita hafal, yang kita belajar tersangkut di akal, kena akal ini masih hijab kepada hati kita. Yang kita nak segala yang kita pelajari dengan akal, dengan sistematik, dengan tersusun itu, yang bertempat di akal, ianya menyerap sehingga ke batin kita, ianya sebati ke dalam hati kita, sehingga mata hati kita musyahadah menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akidah, kitab tauhid ini semua, ini semua masih teori, ini semua masih teori, ini semua masih ujian, masih ujian pada kita. Ini untuk bagi satu buku map, satu buku peta untuk kita sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita kata sampai pada Allah, bermaksud makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan suatu perjalanan yang mempunyai ukuran sentimeter, yang mempunyai jarak meter, kilometer, tidak. Allah bukan makhluk. Allah wujud tanpa tempat, tanpa ruang. Allah wujud tanpa masa. Allah wujud tanpa penjuru, tanpa arah, tanpa kedudukan. Allah bukan di atas, Allah bukan di bawah, Allah bukan di tepi, Allah bukan di kanan, Allah bukan di kiri. Allah tidak berhajat kepada past tense, tidak berhajat kepada present tense, pada future tense. Kerana past, present dan future tense adalah sama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga-tiga itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Allah. Sebelum ini tidak pernah ada masa. Allah pencipta masa. Allah wujud tanpa warna, tanpa rasa. Kalau seseorang itu ingin merangkumkan seluruh ilmu akidah ini dalam satu perkataan, ilmu tauhid ini dalam satu perkataan, ianya adalah satu ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai. Laisa kamitslihi syai. Dialah Allah yang tidak menyerupai segala sesuatu. Maka segala yang kita belajar, ilmu akidah, belajar ilmu tauhid, itu semua adalah syarahan, huraian, penjelasan daripada laisa kamitslihi syai tersebut. Dan setiap zaman ini bermacam-macam perkara yang timbul daripada musuh Islam, yang timbul daripada ideologi, pemikiran mengenai ketuhanan. Kerana itu akidah Ahlussunnah Wal Jamaah timbul pada zaman Abdul Hasan Asy'ari, kemudian Abu Mansur Maturidi. Kerana apa? Kerana datang Mu'tazilahnya, datang Qadariyahnya, datang Najariyahnya, datang dengan kelompok Syiahnya, datang dengan ahli-ahli falsafah daripada Yunani kuno dengan pemikiran ketuhanan masing-masing. Daripada ketika itu, serangan akidah mula menyerang, attack kepada umat Islam. Maka ulama Islam pada ketika itu menyusun dengan sistematik akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Susun wujud, qidam, baqa, mukhalafatuh lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, hayyun, sama' basar, kalam, sehingga akhir kaunuhu basirat, kaunuhu mutakallimat, sehingga akhir. Supaya apa? Untuk membentengi akal manusia daripada serangan, daripada
daripada pemikiran akidah yang rosak yang dianuti oleh Mu'tazilah, oleh Qadariyah, oleh Najariyah dan sebagainya. Jadi ini sentiasa ada. Orang yang rosak akidah ini sentiasa ada pada setiap zaman. Dan setiap zaman ulama Islam akan mengeluarkan khidmat mereka bagaimana untuk menyusun, sistematikkan ilmu akidah ini supaya serangan itu dapat ditangkis. Maka amat besar kesilapan jika seseorang mengatakan pada zaman Nabi SAW tak pernah belajar 20 sifat. Para sahabat Rasulullah tidak pernah belajar 20 sifat daripada mana datang 20 sifat tersebut. Benar pada ketika itu keyakinan, sadaran mereka kepada Allah, tauhid mereka bersih, suci. Mereka berguru dengan guru besar mereka Nabi Muhammad SAW. Akidah mereka bersih. Ketika zaman sahabat tidak ada Mu'tazilah, tidak ada Qadariyah, tidak ada pemahaman yang songsang. Mereka iman mereka teguh, kepercayaan mereka kepada Allah dan kepada alam gaib teguh. Dan kemudian setelah generasi demi generasi apabila Islam telah mula tersebar dan Muslim datang daripada pelbagai negeri dan bermacam-macam ragam orang datang dengan pemikiran masing-masing, maka ulama Islam melihat nampak kita berhajat kepada penyusunan sistematik yang betul. Kalau tidak, umat Islam akan tersebar dan mereka tidak mempunyai suatu teori ataupun tidak ada suatu yang boleh menjadi pegangan apakah akidah yang betul, maka sistem wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, 20 sifat. Adakah Allah Ta'ala hanya mempunyai 20 sifat? Tidak. Allah Ta'ala mempunyai banyak lagi sifat. Tapi 20 sifat ini yang paling utama untuk membentengi akal manusia supaya tidak diserang dengan akidah yang merosak. Akidah yang mencisimkan Allah, akidah yang melembagakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akidah yang mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mengatakan tempat Allah adalah di atas langit. Padahal langit itu ciptaan Allah. Allah tidak berhajat kepada langit, Allah tidak berhajat kepada arasy, Allah tidak berhajat kepada kursi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maha Besar. Semua makhluk adalah baharu dan semua adalah kecil. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti habuk, tak ada apa-apa. Hatta arasy sekalipun, ini juga adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka akidah adalah sahih dan juga lurus. Dan untuk lurus tersebut, oleh kerana ada gangguan daripada luar, maka Abul Hasan Asy'ari datang. Maka pada ketika ini Profesor Naqib Al-Attas datang dengan 20 sifat tapi dengan satu pendekatan. Kerana apa? Dia tengok ada serangan yang boleh mengacau kepada akidah yang dinamakan dengan sekular. Mungkin ramai orang tak faham perkara tersebut, tapi ia perlu dijelaskan apa maksud sekular, apa maksud sekularisme, bagaimana ini boleh mengacau dan juga meracuni akidah manusia. Maka dia keluarkan khidmat dia untuk menyusun kitab nama Islam dan Sekularisme, Islam and Secularism, untuk dapat menyaring di mana titik perpisahan antara apa yang orang Barat ataupun ahli falsafah Yunani yang mereka datangkan daripada Greek kuno, daripada pemikiran Aristotle, daripada pemikiran Plato dan sebagainya, supaya umat Islam terjaga. Kerana Barat mereka keluarkan balik ideologi lama mereka. Dan liberal, apakah faham liberal, apakah bahaya liberal, bagaimana ini boleh meracuni dan juga merosakkan akidah manusia. Manusia mungkin tidak faham apa itu secular, apa itu liberal, apa itu relativism, apa itu secularism, apa itu materialism, apa itu bermacam-macam isma-isma yang merosak akidah manusia yang datang daripada Barat, yang datang bersama dengan package, bersama dengan ilmu yang datang bersama dengan mereka. Kerana itu ulama Islam pada setiap zaman mereka mengeluarkan khidmat mereka untuk membentengi akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kitab akidah dinamakan akidah kerana ia suatu konsep yang menyimpul dan mengikat seluruh perbuatan kita, manusia, alam dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengikat segala yang ada, alam semesta adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang menggerakkan segalanya, Allah yang memperjalankan segalanya. Segalanya dalam qabdah Ar-Rahman, segalanya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akidah daripada perkataan akad. Ini yang simpul, ikat. Bila kita ada akad nikah, maksudnya kita mengikat. Mengikat dua jiwa, dua insan menjadi halal akad nikah. Akidah simpulan,
simpulan-simpulan. Kita untuk simpulkan, untuk satukan. Itu juga adalah makna daripada tauhid. Tauhid menyatukan. Kita melihat yang berbilang-bilang ini sebenarnya segalanya adalah satu perbuatan, iaitu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya adalah satu manifestasi sifat, iaitu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana sahaja kita berpaling, kita menghadap, kita nampak Allah dengan mata hati kita. Mata kasar kita lihat gunung, mata kasar kita lihat manusia, mata kasar kita lihat langit, lihat bumi, lihat pergerakan manusia, besi-besi kenderaan berjalan. Tapi mata hati kita menyaksikan hanya satu, iaitu Allah Maha Tunggal. Satu itu dalam perkataan bahasa Arab wahid ataupun ahad yang esa. Perkataan tauhid daripada perkataan wahid. Tauhid menyatukan. Sesuatu yang berbilang-bilang, sesuatu yang berpisah-pisah yang kita lihat, segalanya pada mata hati kita, pada penyaksian hati kita, pengakuannya adalah hanya satu sahaja yang menggerakkan, hanya satu sahaja yang berkuasa, hanya satu sahaja yang berkehendak, hanya satu sahaja yang berkudrat. Ramai manusia menyangka bahawa dia datang di sini kerana dia yang berkehendak, dia yang berkehendak, dia yang berkeinginan untuk datang di sini. Tapi sebenarnya yang mencetuskan kehendak dan keinginan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pemilik asal kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik kehendak, pemilik kudrat, pemilik kuasa, pemilik tenaga, daya upaya, semuanya adalah milik Allah. Segala kita kosongkan yang ada pada kita, kita jadi kosong. Semua yang ada pada kita darab dengan kosong. Senang belajar ketauhidan, semua darab dengan kosong. Ha? Kita ada 10 juta ringgit dalam bank, darab dengan kosong. Kosong tu kita punya, 10 juta Allah yang punya. Senang belajar tauhid, khatam kita. Hari ini belajar dengan kosong. Kita ada aset tanah 10,000 ekar, ada ladang, kali dengan kosong. Kosong tu kita punya, 10,000 ekar tanah itu Allah yang punya. Pemilik asalnya Allah. Kita ada rumah harga 1 juta ringgit, darab dengan kosong, 1 juta Allah punya, kosong kita punya. Kita kosong, zero. Tangkalkan segalanya daripada Allah, maka kita akan menikmati bersama dengan Yang Maha Tunggal. Tanggalkan segalanya pengakuan, tanggalkan pengakuan-pengakuan dan penyaksian daripada hati kita bahawa ini aku punya, ini milik aku, ini aku punya. Segalanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Segala penyaksian Allah yang menggerakkan, Allah yang menjalankan, Allah yang memperhidupkan, Allah yang memperhayatkan, Allah yang memperdegupkan jantung, Allah yang mengalirkan darah. Tidak ada satu pun yang kita kontrol, Allah yang kontrol. Itu maksud kita semua dalam qabdah ar-Rahman, dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu ilmu akidah dipanggil akidah, ilmu tauhid dinamakan tauhid. Kerana jika belajar ilmu tauhid tidak membawa kepada menyaksikan yang wahid, yang maha tunggal, maka masih tidak berhasil lagi dalam pengajian tauhid. Dia hanya masih memperoleh ilmu peta, tak sampai dengan destinasi. Dan kita telah katakan tadi, destinasi perjalanan menuju Allah bukan dengan ukuran sentimeter, bukan jarak fizikal, tapi ini adalah dengan hati. Dengan hati Allah dekat dengan kita, Allah hampir dengan kita, Allah sentiasa bersama dengan kita di mana sahaja kita berada. Allah terangkan dalam surah Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan kamu, lebih daripada urat leher kamu dengan kamu. Rasakan kebersamaan tersebut, rasakan kedekatan tersebut. Dan ianya tidak akan dirasakan, tidak dapat dihayati jika akidahnya daripada awal salah. Jika dia bertauhid ataupun dia berakidahkan Allah Ta'ala itu berada di atas langit, duduk di atas arasy, maka dia tak akan dapat bersama dengan Allah. Dia tak akan hadir makna kebersamaan dengan Allah. Kena akidahnya daripada awal sudah salah. Allah jauh atas langit yang ketujuh. Oh, jauhnya, jauh. Dia tak akan rasa kebersamaan Allah. Apa makna Allah lebih dekat daripada urat lehernya, daripada dirinya sendiri? Allah lebih hampir lagi. Dia tak akan dapat jiwa, tak akan dapat hayat. Maka untuk sampai kepada Allah, itulah makrifat, itulah penyaksian mata hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai kepada hakikat, itulah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati manusia, disitulah tempat kebesaran Allah bertakhta, disitulah keagungan Allah, disitulah diisi dengan
keagungan, kesucian, ketauhidan, keperkasaan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini Allah ciptakan hanya untuk Allah. Hati kita ini Allah ciptakan hanya untuk Allah, bukan untuk orang lain, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita daripada segala sesuatu selain Allah. Allah Ta'ala mengisi hati kita dengan keagungan Allah, dengan kehebatannya, dengan kebesaran, dengan ketauhidan, ketunggalan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah demikian sedikit kita masuk menyentuh kitab ini berkenaan dengan tajuknya, iaitu mengenal Allah daripada aspek syariat dan aspek hakikat. Maksudnya kita ingin mengenal Allah daripada martabat syariat dan juga martabat hakikat, dan kita akan pergi satu persatu mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersama dengan penghayatannya, bagaimana untuk kita pakaikan akidah dan tauhid itu pada diri kita sehingga ianya memberi impak kepada pada akhlak kita, kepada interaksi kita, kepada sangka kita, sehingga kita sentiasa bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min 'aynin la tadma'. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana wa atliq alsinatana wa zid quwwata sam'ina wa basarina wa hifzina waj'alna fawqa kathiran min al-khalq. Rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita tanda majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati.